Tapi kali ini kayu duriannya udah tumbang deh. Bisa, tumbang. Kenapa kayaknya tumbang nih, Pak? Malam undang angin puting beliung. Oh. Limnya tinggi berat ini. Ini pemborong kita, guys. Angin puting beliung modal lari raya. Wih, sedap. Tadi yang ngomong lebih bilang 800. Iya, maksudnya sama dia yang 700 gitu. Siap, Bang. Siap ngukir ya.
Oh.
Oke. Ini dikarenakan kayunya tidak sesuai dengan arah yang kita inginkan, ingin tumbangnya. Berlawanan arah dia ya. Biar ganjal supaya arah ke depan. Sampai sini.